dongeng Mombi membuat es krim kartun anak. Siang ini, Ibu dan Loli sedang berbelanja di pasar swalayan. Ibu dan Loli membeli kebutuhan pokok yang sudah mulai menipis. Saat melewati gerai es krim, ternyata es krim sudah habis. Melihat hal ini, Loli sangat sedih, karena ia sedang ingin es krim. Saat sudah selesai belanja, Ibu dan Loli menuju kasir. Saat di kasir, Loli masih terlihat sedih. Hingga akhirnya, Ibu membujuk Loli dengan mengatakan kalau Ibu akan membuatkan es krim dengan susu yang mereka beli tadi. Mendengar ini, Loli kembali tersenyum dan gembira. Hore! Hore! Sesampainya di rumah, Ibu dan Loli langsung menyimpan semua belanjaan. Loli tidak sabar untuk segera membantu Ibu membuat es krim. Akhirnya, Ibu dan Loli membuat es krim bersama. Setelah selesai, adonan es krim langsung dimasukkan ke dalam kulkas untuk dibekukan. Sambil menunggu es krim beku, Loli membantu Ibu di dapur. Setelah beberapa jam, akhirnya es krim buatan Ibu dan Loli sudah beku. Loli langsung mengajak Mombi untuk memakan es krim bersama. Asiknya! Sahabat Mombi, apa rasa es krim yang dibuat Ibu dan Loli? Betul sekali, Ibu dan Loli membuat es krim rasa stroberi. Sampai jumpa di video dongeng Mombi selanjutnya ya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab. Yeah.